Saya sendiri adalah orang yang mungkin dalam 10 tahun terakhir ini tidak terlalu percaya pada apa yang disebut masterpieces. Karena ada dua sebenarnya definisi masterpieces itu kan. Mungkin kelompok kritikus dan sejarawan relatif bersepakat tentang karya-karya tertentu yang dianggap penting. Jadi kalau Picasso dianggap karya terpentingnya apa gitu ya. Atau Avandi apa. Nah, saya sendiri agak berpisah dari kesepakatan ini, meskipun tidak sepenuhnya karena ternyata selera saya sangat dipengaruhi oleh apa yang terlanjur dipilih oleh sejarah seni rupa Indonesia sebagai karya-karya yang dianggap penting. Meskipun saya berusaha keras berkelit dari definisi itu. Yang kedua, masterpieces mungkin tadi seperti dikatakan Mas Bambu ya, itu terlalu banyak dihubung-hubungkan dengan cerita di baliknya, dan cerita itu seringkali cerita biografis. Ya, cerita biografis. Nah, masalahnya jadi seakan-akan cerita besar di balik sebuah karya itu bisa menentukan karya itu disebut masterpiece. Nah, saya sangat ragu dengan kriteria yang kedua ini juga, karena sebenarnya kalau kita melihat sebuah karya di depan ya, di museum misalnya, itu kita tidak punya kesempatan untuk mengorek sebab musabab karya ini lahir itu apa. Betul-betul apa yang tersedia di depan kita itu adalah sesuatu yang harus berkonfrontasi langsung dengan kita. Nah, oleh karena itu saya berusaha memilih karya-karya Pak Sujoyono berdasarkan trayek tertentu dari karir kepelukisan beliau sendiri yang menurut pandangan saya sangat diwarnai oleh keinginan untuk mencapai sesuatu yang painterly, dalam bahasa Inggris, sesuatu yang nilainya itu painterly, tetapi dalam konteks Indonesia. Nah, dalam arti ini, Pak Sujoyono itu sangat tidak konsisten. Tidak dalam arti buruk ya. Kalau kita bandingkan misalnya Sujoyono dengan Hendra atau Avandi, maka Hendra dan Avandi itu adalah pelukis yang konsisten. Konsisten dalam arti, kalau kita melihat karya-karya mereka dari tahun 40-an sampai akhir hayatnya, itu ada satu perkembangan memang. Katakanlah itu satu perkembangan yang linier gitu ya. Sujoyono tidak demikian. Sujoyono itu meskipun seringkali dihubung-hubungkan dengan jiwa keto, ya, sebenarnya trayek beliau itu sangat berliku-liku dan seringkali dia menantang dirinya sendiri. Misalnya pada tahun 70-an ya, beliau menggambar pemandangan alam yang kurang lebih boleh dikatakan sebagai kelanjutan dari Moi Indi yang dia tentang pada tahun 30-an, misalnya begitu. Ya, oleh karena itu saya memilih karya-karya yang menurut saya adalah simpul-simpul penting atau saya anggap penting untuk mewakili trayek perjalanan Sujoyono ini. Nah, simpul-simpul itu mungkin menghubungkan periode dia dengan yang sekarang dengan yang sebelumnya atau yang akan datang. Nah, kemudian kalau saya seperti juga Mas Bambu, saya tidak punya banyak kesempatan untuk melihat karya beliau, tetapi mungkin ada sekitar 50 karya yang sempat saya lihat. Dan kemudian saya menggunakan bahan-bahan lain, dokumentasi. Dan kalau saya menggunakan bahan-bahan itu, mungkin saya bisa memilih 30 yang saya anggap penting menurut saya, dan barangkali di dalam kesempatan ini saya ingin menyajikan 14 kalau tidak salah. Nah, yang pertama tentu saja di depan kelambu terbuka. Salah satu ciri dari lukisan Sujoyono sebenarnya begini. Kadang-kadang dalam menikmati karya seni itu kita seringkali lupa bahwa kita ini membawa beban tertentu ya, beban tertentu. Nah, sekarang andaikan kita melihat lukisan ini sebagai bukan orang Indonesia, kira-kira persepsi kita seperti apa? Nah, lukisan ini kan sebenarnya mengandung banyak keanehan ya, terutama distorsi. Ya, distorsi misalnya tangannya, lihat. Tangannya yang menjulur di depan itu kan sangat tidak anatomistik dan seperti itulah. Tetapi kalau kita melihat lebih lanjut lagi, sebenarnya
kemudian kita terpaku kepada pandangan seorang perempuan ini yang sebenarnya tidak apa ini bicara apa sebenarnya ini pandangan yang seperti menghindari dari kita tapi juga sekaligus mau menatap kita. Jadi itu ada misteri ya, misteri antara melihat dan dilihat atau antara melihat dan menghindari pandangan orang lain ya. Nah, dalam hal ini memang jiwa ketok menurut Mas Bambu muncul, tetapi sebenarnya begini, jiwa ketoknya Pak John itu kalau itu diperbandingkan dengan Hendra dan Avandi misalnya, itu sangat dingin ya jiwa ketoknya ya. Sangat dingin, kalau Anda melihat lukisan-lukisan Avandi pada periode yang sama dan Hendra pada periode yang sama, itu kelihatan mereka itu lebih apa namanya, lebih ekspresif, lebih ekspresionistis gitu. Tapi ini tidak menurut saya, ini ada satu penjarakan ya, satu ya dalam bahasa Jerman Verfremdung effect lah, kira-kira begitu. Nah, menurut saya kombinasi dari semua itu membuat lukisan ini menarik ya. Kemudian lukisan berikutnya. Nah, ini juga saya tidak tahu apakah saya memilih karya ini karena saya teringat sesuatu itu, tetapi mungkin gambar-gambar ini objektif ya, sangat objektif dan menurut saya sangat berjarak. Sangat berjarak. Bayangkan pada tahun yang sama misalnya Avandi menggambar pengemis, menggambar pejuang, dan Hendra juga pada saat yang sama menggambar gerilyawan. Menurut saya potret ini sangat sangat dingin, sangat berjarak dan kelihatan satu dorongan untuk membuat sesuatu yang painterly ya, sesuatu yang lukisan tuh kayak apa sih sebenarnya gitu loh. Dan melangkahi justru potret-potretnya sendiri ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini sama menurut saya. Lukisan ini sebenarnya kalau kita pikir betul-betul tidak jelas konteksnya, ya. Kalau misalnya ini di mana? Bisa di mana saja kan? Bisa di mana saja dan mungkin satu-satunya yang membuat lukisan ini berciri Indonesia mungkin warna-warna tanahnya, mungkin saya tidak tahu. Tetapi kan kalau saya sebagai pemandang, maka saya akan bukan berpaling pada sosok di depan itu, tetapi kepada langit yang di belakang itu. Langit di belakang itu tuh seperti apa? Kuat sekali ya, kalau kita melihat yang gambarnya yang asli itu sangat kuat biru di belakang itu, dan saya sendiri sebagai pemandang lukisan akan cenderung melihat itu pertama kali sebagai unsur dominan daripada sosok lelaki di depan itu ya. Jadi sebenarnya sekalipun ini judulnya Perintis Gerilya, di sini tidak ada heroisme sama sekali. Tidak ada heroisme ya. Tidak ada adegan pertempuran misalnya, tidak ada romantisisme sama sekali. Jadi dengan kata lain, jiwa ketok itu sangat dingin sebenarnya dalam kasus Sujoyono. Lukisan berikutnya. Nah, ini juga sama. Ini juga sama sebenarnya. Nah, sekarang ini yang lebih kuat adalah latar depannya. Kalau tadi latar belakangnya. Yes. Saya tidak tahu apakah Sujoyono pernah melihat surrealisme, tetapi ada yang surreal di dalam lukisan ini, meskipun itu bukan juxtaposisi dari dua bentuk-bentuk yang sangat berbeda, tetapi sebenarnya memberi suatu latar tertentu kepada orang ya, orang dan kemudian dia menonjolkan latar belakangnya. Nah, ini selain itu juga tampak di sini dia mengejar sesuatu yang painterly, sesuatu yang kayak apa sih kira-kira lukisan itu gitu. Jadi sebenarnya kalau ada ide di dalam lukisan Lukan Sujoyono adalah ide itu ya. Dia sendiri bergerak dengan ide menggunakan tema-tema tertentu, tema-tema di dalam pengalaman sejarah untuk mencapai sesuatu yang painterly. Nah, kemudian ya, lukisan berikutnya. Nah, ini saya lihat di, kalau nggak salah, di Magelang ini. Kalau tidak salah. Nah, saya mula-mula melihat pertama kali, itu kayaknya Mas Bayu itu. Yang kedua dari kiri. Terus saya tanya ke dia, ternyata itu betul. Nah, jadi ini saya kira, itu tadi ya. Jadi Sujoyono itu berpindah kepada satu realisme yang kurang lebih fotografis. Tapi lagi-lagi di sini dia menantang gitu. Apa sih realisme itu? Apakah ini lukisan yang belum selesai misalnya? Selalu ada unsur
meskipun kita lihat orang-orangnya ini sangat sangat representasional, sangat mirip dengan orang-orang yang kita lihat ya, menggambarnya bagus sekali, tapi selalu ada unsur yang dirusak ya, sebelah kiri, sebelah kanan itu kan diorek-orek itu sebenarnya ya. Jadi tidak teguh betul menggarap sosok-sosok realis ini, tapi justru di situ dinamika lukisan ini menurut saya dah sangat sangat bisa dinikmati. Jadi latar belakang yang tidak jelas ya, ya kemudian orang ini sebenarnya melihat apa nih, melihat apa dan poster apa gitu yang dilihat itu tidak pernah jelas ya. Jadi misteri semacam itu yang selalu muncul di dalam lukisan-lukisan sejujurnya. Kemudian yang berikutnya, nah ini saya mirip dengan Mas Bagus. Ini sebenarnya mengingatkan saya pada Cap Gomeh, ya. Tetapi saya tidak memilih Cap Gomeh karena menurut saya Cap Gomeh itu sangat, kalau itu lukisan Cap Gomeh itu seperti tidak menempel ke kanvas ya, tidak jejak bahasa Jawanya. Nah, memang sarkasme itu terasa, tetapi saya tidak bisa menikmati Cap Gomeh sebagai lukisan. Nah, saya ketemu di dalam lukisan ini. Jadi bagaimana sarkasme itu muncul lagi di tahun-tahun 70-an ya, ketika Pak John melukis sesuatu yang sebenarnya ini kan membicarakan karya seni itu sendiri, mengejek seni modern lah ini. Ini patungnya kurang lebih kan patung modern. Orang-orang penikmat seni yang ya gitulah. Jadi apa namanya? Unsur kekasaran, unsur painterly itu muncul lagi di dalam ide-ide seperti ini ya. Kira-kira oke, berikutnya lagi. Nah, ini potret diri. Sebenarnya Pak Sujoyono itu tidak terlalu banyak melukis potret diri dibandingkan Avandi misalnya. Kalau saya tidak salah ya. Atau bahkan pada masa-masa awal saya hampir tidak bisa menemukan potret diri Sujoyono. Tetapi Hendra itu senang melukis potret diri pada saat-saat awalnya. Nah, ini saya anggap lukisan potret diri Sujoyono yang terbaik itu tadi, karena apa ya? Karena dia tidak bisa gitu menampilkan lagi-lagi unsur-unsur grotes di dalam dirinya sendiri, tapi juga dengan cara yang tadi saya katakan painterly tadi, yang berikutnya. Nah, ini mungkin lukisan yang begini, kadang-kadang saya mencari sesuatu yang epik gitu di dalam lukisan-lukisan Indonesia ya. Dan menurut saya syarat-syarat epik itu ada di dalam lukisan ini ya. Lagi-lagi dengan ciri yang sama, yaitu apa namanya? Dengan ciri painterly yang sama muncul di sini. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini juga menurut saya ini juga satu paket dengan yang tadi, dengan tadi itu apa, high level ya, high level. Dan ini juga satu apa namanya, satu simbolisme yang lain juga, meskipun ini tidak terlalu jelas ya ininya ya, konteksnya apa yang diparodikannya tidak terlalu jelas, tetapi ya sekali lagi ada ide di sini ya, ada ide. Selalu dia bergerak dengan ide loh. Orang yang kelebihan beban harus menahan keseimbangan, dan orang berjalan dari ujung ke ujung yang tidak jelas entah dari mana ke mana misalnya. Hal-hal seperti itu yang selalu muncul dalam lukisan itu. Dan itu tidak ada dalam lukisan Avandi dan Hendra. Kita tidak pernah bertanya-tanya tentang hal itu. Ini sebenarnya tentang apa gitu. Itu pertanyaan yang tidak pernah muncul kalau kita melihat lukisannya Avandi atau Hendra. Sudah selesai, ini babi Bali, ini pura, ini apa namanya, kegiatan di pasar. Dalam Sujoyono itu muncul terus, ini apa sesungguhnya. Dan keasikan bertanya-tanya itu yang menurut saya salah satu kekuatan dari lukisan. Oke, baik. Nah, ini satu paket dengan yang tadi ya. Selalu realisme yang sifatnya lebih fotografis selalu dirusak sendiri dengan apa namanya, dengan coret-moret di sekitarnya. Ini Bumia ya misalnya. Iya, oke. Baik. Nah, ini satu periode di mana Sujoyono itu
kurang lebih menggambar sesuatu yang tidak jelas bentuknya apa. Memang ada layang-layang di situ ya. Tetapi sebenarnya kan kalau tidak ada judulnya, kita tidak tahu itu kalau ada layang-layang. Iya kan? Ini kan seperti lukisan abstrak biasa ya. Iya. Oh iya. Tapi itu begitu kecil sehingga agak susah itu diperhitungkan sebagai layang-layang. Itu kan bisa juga seperti tahunya Fajar Siddiq atau Handrio gitu kan bisa. Nggak harus layang-layang. Jadi menurut saya ada satu periode di mana Sujoyono betul-betul menggambar sesuatu tetapi menghindar dari itu sepenuhnya. Jadi lukisan abstrak atau semacam itu. Baik, selanjutnya. Nah ini sama, jadi ini lukisan yang mengingatkan kita kepada mengungsi tadi, tahun berapa tadi itu. Tetapi ini kelihatan objeknya diganti ya, meskipun latar belakangnya mungkin mirip, itu diganti dengan orang melukis dan seseorang perempuan yang berdiri di belakang. Baik, seterusnya. Nah ini sama, pilihan saya sama dengan Mas Bambu. Ini seperti juga high level tadi ya, sarkasme atau karikatur. Kemudian seterusnya. Nah ini sebenarnya begini, saya ini penggemar lukisan Moe Indi ya. Atau ketika kecil saya dibesarkan dengan jenis lukisan itu, Kumpul dan kawan-kawan di Jawa Timur itu. Nah kemudian ada soal lain, yaitu Sujoyono pernah suatu masa di awal karirnya itu melawan Moe Indi, tapi kemudian pada tahun 70-an dia menggambar itu. Saya kira ini kalau kita bebaskan dari asal-usul lukisannya, sebenarnya ini kan seperti parodi terhadap Moe Indi. Dan lagi-lagi misteri ya, itu ada orang berkebaya di belakang. Ada orang berkebaya. Ini pasti sesuatu yang agak surreal ya. Ini pasti yang di latar depan itu tepian sebuah rumah mewah sekali, tapi ini apa, di tepi danau atau di tepi teluk begitu. Di ujung sana itu ada kapal masuk menjorok mau datang ya. Jadi sebenarnya ini tentang apa sebenarnya? Itu selalu muncul ya di dalam lukisan Sujoyono. Itu juga ada patung Romawi di tengah danau. Terus, nah ini juga lukisan Moe Indi dalam arti kata tertentu, tetapi warna-warnanya itu fauvist. Menurut saya ada banyak warna fauvist di dalam lukisan Sujoyono yang tahun 70-an, dan saya kira itu memang dia main-main itu dengan Moe Indi itu, dan ada tanah berwarna merah darah dan seterusnya. Dan saya kira komposisi warnanya itu memperlihatkan usaha-usaha untuk menjadi painter di masih tetap begitu ya. Kemudian selesai. Akhirnya saya ingin mengatakan bahwa lukisan tadi itu mungkin saja masterpieces dari Pak Sujoyono, mungkin saja bukan. Tetapi kalau saya harus memilih lukisan-lukisan yang menjadi simpul penting dari perjalanan Sujoyono, yaitu ada yang tidak saya pilih ya, pasti ya. Lukisan-lukisan still lifes-nya itu enggak saya pilih. Karena saya enggak paham saya. Lukisan still lifes itu. Kenapa ini ada gambar ini? Tidak saya masukkan. Lukisan nudes beliau juga tidak saya masukkan. Jadi sebenarnya Sujoyono itu dibandingkan Indra dan Avandi itu pelukis tanpa nafsu birahi. Ya. Enggak ada nafsu birahi dalam karyanya. Termasuk dalam nudesnya. Itu dingin lagi. Tapi menurut saya lukisan-lukisan yang tidak saya pilih, nudes maupun still life, itu tidak saya pilih karena saya nggak bisa berkomunikasi dengan lukisan itu. Saya anggap agak aneh gitu, distorsi anatominya dan lain-lain. Oleh karena itu, inilah yang saya pilih dan inilah yang saya anggap mewakili seluruh perjalanan Sujoyono yang memang tidak konsisten. Inkonsistensi yang tidak saya temukan misalnya pada Hendra dan Avandi, yang linier ya perjalanannya. Jadi demikian paparan saya. Terima kasih.